Kabupaten Situbondo. Ini dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51. Karena perintah dari Ibu Mega, dari partai, kita kembali ke rakyat, kita bersama abang-abang becak yang di sini untuk meramaikan masyarakat. Ketua Pemenangan Cabang Situbondo, Rudi Avianto mengatakan pada Rabu, 10 Januari 2024, untuk pemenangan paslon nomor urut 3, yakni Ganjar dan Mahfud di Situbondo, pihaknya telah membentuk tim pemenangan cabang yang terdiri dari partai-partai pengusung. Partai koalisi pengusung itu, kata Rudi, diantaranya, PDI Perjuangan, PPP, Hanura, Perindo serta para relawan. Dari tim pemenangan cabang sudah menyelenggarakan acara-acara yang sifatnya door to door, ya. Seluruh elemen partai sudah menyelenggarakan, kita membagikan APK berupa kaos, stiker, kemudian visi misi dari paslon, kemudian juga ini kemarin kita mengkampanyekan KTP elektronik yang merupakan program unggulan dari pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa KTP elektronik? Karena kan selama ini ketika masyarakat Indonesia ingin memanfaatkan dari program kegiatan pemerintah, itu seolah-olah berdiri sendiri-sendiri kan. Untuk kartu Indonesia Pintar, kartunya sendiri, Indonesia Sehat, kartunya sendiri, dan sebagainya. Ada sekitar 16 program pemerintah yang itu dilakukan dari kartu demi kartu. Nah, ketika nanti Pak Ganjar itu menang, maka seluruh program subsidi dari pemerintah apapun bentuknya itu hanya cukup menggunakan satu KTP elektronik. KTP elektronik itu apa? Ya kartu, ya KTP yang selama ini ada. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah nanti kita akan ganti KTP? Enggak. Jadi satu KTP ini akan digunakan untuk mengakses seluruh program pemerintah ketika nanti Pak Ganjar diberi kepercayaan oleh masyarakat Situbondo untuk memenangkan Pilpres. Dikonfirmasi terpisah, salah satu tokoh PDIP Pusat, Guntur Romli mengatakan, sesuai perintah Megawati, maka dari partai diharuskan untuk kembali kepada rakyat. Kabupaten Situbondo, ini dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51. Karena perintah dari Ibu Mega, dari partai, kita kembali ke rakyat, kita bersama abang-abang becak yang di sini untuk meramaikan tasyakuran ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51 untuk menangkan, pertama, menangkan PDI Perjuangan, yang kedua, menangkan Ganjar Mahfud. Jadi satu, tarikan nafas, menangkan PDI Perjuangan dan menangkan Ganjar Mahfud. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.